pertanyaan apa lagi? Ada nasihat dari mama? Oh iya, iya. Terus persiapan album juga? Oh iya, persiapan album insya Allah nanti bakal ada kayak konser dan lain-lain. Bakal ada lagi nanti bulan Desember tanggal 21. Dan kalau misalkan masalah lagu, mungkin bisa dibilang aku udah naik stepnya, kayak lebih remaja. Tapi tetap arti dari lagu-lagu itu tetap aku bikin universal buat semua umur. Karena aku juga kayak mau dibilang lagu cinta-cintaan masih terlalu kecil, waktu aku masih panjang banget. Maksudnya kalau kecepatan juga sayang banget. Masa aku ninggalin masa-masa kecil tuh kecepatan. Jadi tetap mau universal yang bisa didengarin sama semua umur. Sekarang umur berapa sih, Naura? Aku 4 hari lagi, 14 tahun. Wow. Nah, ini juga gak sih? Perubahan suara. Romantis sih. Mungkin kalau buat perempuan tidak terlalu pengaruh banyak gitu. Tapi pasti ada dong gitu kan. Apa sudah ada obrolan ke mama dan apa antisipasi kamu? Sebenarnya perubahan suara aku, ya aku sadar-sadar sih. Cuman kalau lihat dari video-video zaman dulu tuh, itu udah beda banget. Di saat perubahan suara itu tuh aku lagi konser, jadi tuh lagi seret-seretnya banget, jadi nggak total banget. Kamu siap nggak sih akhirnya nanti kamu apa fans pun akan berubah, saya tentang kita banyak umur kamu gitu, gimana kamu nanti? Ya karena kan sekarang kan banyak kan anak-anak masih SD gitu kan, masih kecil, nanti kamu akan segmentasinya akan begini, gimana? Kalau untuk ngomongin teman Aura, ya kayak tadi aku bilang, aku juga nggak mau kehilangan mereka, cuman hak mereka mau terus dengerin aku atau enggak. Jadi makanya itu aku mau bikin lagu tuh di universal om buat semua umur. Jadi teman Aura yang siapa sih yang adik-adik bisa dapat, teman yang kakak-kakak juga dapat, dan teman yang seumuran aku juga dapat, dan orang tuanya pun juga buat ngedengerin ke anaknya, mereka juga tapi lebih enak mana? Kamu masih kecil atau sekarang sudah mulai remaja? Kalau ditanya enak mana, sebenarnya aku gak bisa jawab. Karena ya ini juga bisa dibilang, personally aku juga berpengaruh. Pasti aku juga kayak bisa jadi kayak lebih muda atau apa. Tapi itu gak terlalu berpengaruh ke aku sih. Jadi kalau misalkan itu ya aku juga sangat mudah dilihat. Tapi kalau kebebasan dari orang tua gitu, mungkin dulu SD gak boleh ini, gak boleh ini. Sekarang aja mama sudah mulai excuse dengan hal-hal tertentu, apa yang perubahan apa yang mana itu? Sebenarnya untuk larangan-larangan pasti masih ada, apalagi yang ramai seperti itu sih orang selalu apa mempunyai alasan yang selama itu masih ada dalam pengawasan orang tua, mama papa pun nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya belum wajar juga buat umur aku ya. Naura terakhir dibilang lebih udah bisa lepas dari bayang-bayang Nola Bitri, perasaannya seperti apa? Kadang orang udah tahu kamu. Emang tujuan aku dari awal tuh bukan aku nggak mau emang nggak pengen nebeng di mama, dan yang aku dari dulu tuh adalah emang pengen ngebantu aku aja. Jadi aku juga nggak mau nebeng di mama kali. Untuk kalau kakak-kakak di sini juga ngeliat kayak gitu ya aku senang, akhirnya yang sama ini aku maksud akhirnya orang tercapai ya. Oke, terima kasih banyak. Aku sudah musik, aku mau aku sama udah pilih dari acting. Karena dari dulu dari cilik udah aku sekarang kira mau jadi. Selama bisa dilakuin semua aku bakal ngelakuin semua. Tapi kalau misalkan mau lebih fokus di mana, nyanyi. Cuman kan kalau sekarang insya Allah